Bahagia. Siapa yang menyangka bahwa bahagia bisa didapatkan dari hal terkecil sekalipun? Seperti ini. Duduk di hari yang sejuk, sembari menikmati kue nagasari khas Nusantara yang dapat kembali membuka pintu memori untuk dikenang kembali. Bahan-bahan dalam pembuatan kue nagasari adalah sebagai berikut. 1. 200 gram tepung beras. 2. 100 gram tapioka atau sagu. 3. 130 gram gula pasir. 4. 800 ml santan sedang. 5. 3 lembar daun pandan sobek, ikat, simpul. 6. Garam secukupnya. 7. Pisang untuk isian nagasari, potong-potong. 8. Daun pisang untuk membungkus. Adapun alat-alat yang digunakan untuk membuat kue nagasari yaitu 1. Dandang untuk mengukus. 2. Daun pisang untuk membungkus kue nagasari. 3. Pisau untuk memotong. 4. Panci untuk memasak bahan. 5. Sendok untuk mengambil adonan. Ambil terlebih dahulu pisang yang sudah matang, lalu pisahkan dari kulitnya. Kemudian, potong memanjang menjadi dua bagian. Campur tepung beras, santan, gula, pandan, dan juga garam ke dalam panci. Masak dengan api kecil, lalu aduk adonan hingga teksturnya berubah menjadi kental dan lembut. Masukkan 1 atau 2 sendok makan adonan ke dalam daun pisang. Masukkan pisang yang telah dibagi menjadi 2 dan bungkus sisanya dengan 1 atau 2 sendok makan adonan. Lakukan langkah ini hingga semua adonan dan pisang habis tak tersisa. Bungkus daun pisang dengan rapi sehingga adonan tidak keluar dari daun pisang. Kukus selama kurang lebih 25 menit hingga matang. Diamkan beberapa menit sebelum menyajikannya. Berikut ini adalah beberapa tips tentang pembuatan kue nagasari. 1. Tidak ada cara khusus untuk membungkus kue nagasari. Kita bisa membungkus kue nagasari ini sesuai dengan selera kita. Yang kedua, jika tidak ada pisang raja, kita bisa juga menggunakan pisang nangka sebagai penggantinya.